Halo teman-teman, saat ini kami sedang berada di Penajam Pasir Utara menuju IKN Nusantara, Ibu Kota Baru Indonesia. Dan kita akan melihat bagaimana situasi malam di IKN. Saat ini kita sedang melihat proyek-proyek jalan yang sudah dibangun dan sebagian sudah rampung yang ada di IKN Nusantara. Tapi nanti akan kita melihat bagaimana situasi malam di IKN ini, teman-teman ya. Ini adalah tebalnya jalan dari IKN Nusantara menuju Penajam. Ya, luar biasa. Saat ini kita sedang berada di jalan menuju jembatan Pulau Balang dari daerah Ici, teman-teman, daerah IKN Nusantara pemotongan menuju Balikpapan. Ya, ini akan menjadi jalan yang ya opsi terbaik, teman-teman. Tercepat kalau dari ibu kota. Dan itu dia, teman-teman. Tempat ibu kota Nusantara akan berdiri di sana, yang ada tumbuhan yang di puncak sana, puncak-puncak gunung sana, bukit sana, teman-teman. Di situ akan berdiri. Nah, ini dia situasi kota Sepaku, teman-teman. Beginilah situasinya di sore hari, dan sekarang kita sudah menuju ke Kota Balikpapan, dan ini dia situasi jalanan yang kita lalui. Ya, gunung-gunung dan lembah, teman-teman. Kita lewat Sepaku ke arah Kilo 38 Balikpapan. Ya, begini situasinya di sore hari, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau datang ke sini, pastikan keselamatan kita ya, teman-teman ya. Dan ini kami sudah menjelang jam 7 ini, sudah hampir jam 7, teman-teman. Dan situasinya ternyata seperti ini, belum ada lampu jalan, teman-teman. Ya, menuju kota Balikpapan, belum ada lampu jalan sama sekali. Masih gelap, teman-teman. Ya, oke.